Assalamualaikum, jumpa kembali bersama ESRC Vlog. Apa kabarnya sahabat semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Hari ini saya masak menu sederhana ya, sayur sop juga tahu crispy, sambal kecap. Ini request si bocil. Request si bocil tahu crispy sambal kecap. Mari kita lihat video selanjutnya. Panaskan air secukupnya, masukkan wortel. Di sini saya pakai wortel cukup satu buah ya. Terus bakso juga jagung muda. Di sini jagung mudanya juga saya pakai satu buah. Baksonya di sini saya pakai 6 buah ya. Cukup untuk satu mangkuk. Kita tunggu sampai mendidih kembali. Masukkan jagung. Di sini saya pakai jagung manis setengah batang ya, karena gede. Tutup terlebih dahulu. Masukkan buncis, ini kacang buncis ya. Saya pakai buncis kurang lebih 10 biji ya. Tambahkan lada bubuk setengah sendok teh. Lalu bubuk saya pakai setengah saset. Garam saya pakai setengah sendok teh. Masukkan tahu. Di sini saya tahu pakai satu buah tahu ya, tahu sutra. Pakai satu kotak tahu sutra. Ini sopnya sop sayuran, sop sehat untuk saya. Masukkan gula pasir 1 sendok kurang lebih ya. Juga di sini masukkan brokoli, daun bawang, lalu aduk supaya bumbunya merata, dan jangan kencang-kencang ya karena tahunya nanti hancur. Tahunya sangat lunak, makanya pelan-pelan ngaduknya. Ini sup-sup ala saya ya, sup ala saya, bumbunya sederhana. Goreng bawang putih juga bawang merah ya. Di sini buat bumbu sopnya. Kita goreng sampai matang, lalu masukkan di sopnya supaya sopnya lebih wangi, lebih segar. Ini sudah matang, lalu kita masukkan ke dalam sayur sopnya. Ini sayur sopnya juga sudah matang, siap untuk kita santap.
Selanjutnya aku mau goreng tahu ya, tahu crispy. Di sini saya potong kecil-kecil tahunya. Cukup dibalurin dengan tepung bumbu aja ya, tepung bumbu yang siap saji. Kita balur-balurin, kita bolak-balik, lalu kita cemplungin, kita masak, kita goreng. Tunggu sampai matang ya, sampai menguning baru dibalik. Di sini mau aku goreng sekaligus ya, supaya tidak bolak-balik. Jadi saya masukkan ke semuanya. Ini bawahnya sudah mulai menguning, kita biarkan sejenak. Ini sudah bisa dibalik, sudah bisa diangkat, crispy-nya sudah kelihatan. Kita angkat tahunya. Jadinya seperti potongan dadu ya. Seperti ini jadinya. Ini dia masakku hari ini, menu sederhana sayur sop, sayuran, tahu bakso, tahu crispy, juga sambal kecap. Menu sederhana ala saya. Buat sahabat semuanya, selamat mencoba. Terima kasih buat supportnya. Jangan lupa like, comment, share, juga subscribe yang baru menemukan channel saya. Sukses selalu untuk kita semuanya. Tetap semangat dalam berkarya. Assalamualaikum.